Ya, alhamdulillah tiba di depan Garda Makam Waliullah Syekh Haji Abdul Muhib Safari. Pak Ketua eta perlu di ieu. Pak Ketua. Bagaimana perjalanan? Bagaimana perjalanan dari mulai sampai sekarang ini? Oh, alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Perjalanan dari mulai kita berangkat dan terangsana pengkiran Majalengka menuju ke Cirebon, Maulana Syekh Syarif Hidayatullah. Dilanjut yang kedua yaitu ke Syekh Jafar Siddiq yang ada di Gunung Haruman Limbangan Garut. Yang ketiga tadi malam kita menuju ke Sunan Raden Suci atau Prabu Kian Santang di Godong Garut juga. Dan tadi pagi alhamdulillah kita sudah sampai ke Kota Tasikmalaya yang ada di sekitaran Pamijahan. Yang insya Allah di sini juga kita akan melaksanakan ziarah kepada waliullah yang bernama itu Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Ya, setelah itu masih ada. Oh, terakhir kita ke Ciamis. Ciamis ada di Panjalu juga. Di situ Panjalu. Mohon doa. Doanya mudah-mudahan selamanya dalam perjalanan menuju ziarah kepada waliullah bisa selamat sampai tujuan, dan oleh-oleh yang paling terindah dari keluarga itu pulang kita membawa keberkahan dan selamat sampai rumahnya nanti. Amin. Terima kasih. Ini karena tadi kayu tuh. Subhanallah. Waliullah kasih Allah Syekh Haji Abdul Muhyi Safarwa di Pamijahan. Beliau sangat luar biasa memberikan manfaat kepada yang gimana Pak? Hidup dan yang mati memberikan manfaat luar biasa. Subhanallah, mudah-mudahan para peziarah yang dimanapun, para peziarah dimanapun hadir di sini, mudah-mudahan para peziarah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wataala dengan wasilahnya berziarah ke makam Syekh Abdul Muhyi. Amin ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, rombongan ziarah ke waliullah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan sudah tiba di makam Syekh waliullah Abdul Muhyi Pamijahan. Mudah-mudahan dengan wasilah tawasul ziarah ke Syekh waliullah Abdul Muhyi Pamijahan, mudah-mudahan saya dan rombongan selalu dalam mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, lancar semua hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah ziarah waliullah kekasih Allah Subhanahu wa taala, inilah suasana makam yang ada di Pamijahan itu Syekh Al-Muhyi Pamijahan. Dan yang luar biasanya di sini semua para ziarah tidak boleh merokok. Inilah lokasi suasana pemakaman makbaroh yang ada di Pamijahan. Kita masuk ke dalam. Inilah makam waliullah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan.
sangat luar biasa. Yang tepatnya punya kot bersih sekali. Sangat luar biasa. Alhamdulillah para peziarah sangat antusias, bergiliran terus di berbagai mana datang ke Wali Syekh. Kami pamujian mudah-mudahan dengan wasilah berkah acara tahlilan adoroh wasilah ke Syekh pamujian kami dan rombongan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kemudian selesai acara. Saya selesai acara. Itu mirip kayak Kiai Rai saya. Ustaz. Barokah. Itu nyampurkan salah. Campurkan korek di YouTube. Itu karunya kan campurkan ulah. Itu panasaran. Oh, tanyakin dulu tuh merek itu, merek kresek. Oh, merek kan. Alhamdulillah. Sangat luar biasa. Bergiliran terus, berdatangan terus. Ziarah yang tidak ke makam Syekh Amin Pamujahan. Sangat adem tempatnya, sejuk. Alhamdulillah mendapatkan berkah. Mungkin itu dulu yang saya bisa informasikan dan mohon maaf sebesar-besarnya dengan video ini kurang berkenan, kurang mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan berkah dan jangan lupa minta dukungannya dari semua para sahabat YouTube channel saya Deden Ahmad Januri dengan cara like, komen, share dan jangan lupa subscribe-nya ya. Dan jangan lupa nyalakan, hidupkan loncengnya, notifikasinya biar tidak ketinggalan dari video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.